Assalamualaikum. Kali ini Cik Ani nak share cara Cik Ani buat ke donat kampung ya. Sebab Cik Ani duduk kampung ni, suasana kampung. Nak buah pun ramai. Kita buatlah donat 1 kilo ni. 1 kilo ni banyak. Okey. Inilah bahan-bahan untuk Cik Ani buat kuih donat. Asas. Yang pertama, air suam. Banyak ni ah. Dalam 1 cawan setengah yang ni. Gula 3 sudu makan. Masuk dalam ni. Itu dia. Okay, kita gunakan 2 sudu ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan susu. 3 sudu. Dia dah cukup. Kita tunggu dia aktif. Sekarang ni tepung 1 kilo. Kita masuk dalam ni. Sedikit garam. Dah kita masukkan garam, kita kacau rata macam ni. Kita masukkan margarin 3 sudu. Okey. Sekarang kita hancurkan margarin ni bersama dengan gula, garam dan tepung. Okey dah. Macam ni. Okey. Ni yeast kita ni dah aktif ya, nampak. Macam ni. Dia dah bubuih banyak. Kita tuang dalam ni dalam adunan tepung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan telur sebiji. Kita uli dia sampai licin. Okey. Nampak ni. Sekarang kita perap selama 1/2 jam. Okey, setelah 1/2 jam kita perap. Jom kita tengok adunan kita ya. Elok naiknya. Sekarang kita nak buang angin dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kita uli lagi sekali. Inilah rupa adunan kita. Okey, dah siap macam ni. Dah kita uli dia. Buang angin dia. Kita bentukkan bulat-bulat. Ambil tepung. Kalau ada plastik, lapik plastik. Plastik tak ada, kita tabur tepung. Supaya dia tak melekat pada dulang. Taburkan tepung. Itu dia. Supaya tak melekat di dulang. Dah kita bulat-bulatkan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada penyimbang, kita agak-agak lah ya nak besar mana. Kalau kita niaga, timbanglah berapa gram kita nak. Syaratnya sebesar bola golf. Okey, dah siap ya. Sekarang kita tunggu donat kita ni, adunan donat kita ni naik lagi sekali. Dia naik baru kita masukkan dalam kuali. Okey, tunggu lagi 10 minit ke 15 minit. Okey, sekarang kita tengok donat kita ni. Wow, tu dia montok-montok. Bolehlah kita goreng. Sekarang kita panaskan minyak, jom. Minyak mesti banyak ya. Sebelum kita goreng, tengok adunan donat kita bulat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sini. Tepat tengah ni. Cucuk je. Jangan malu. Gini. Nampak? Bulat. Sekarang bolehlah kita masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dah masak, kita angkat. Okey, ini dah siap goreng ya. Sekarang kita nak mandi gula. Bismillahirrahmanirrahim. Ah.
Okey, dah siap donat kita ni. Ha. Okey, jom kita tengok bahagian dalamnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, nampak?